Tuh. Ujang, tong sisi teuing. Oh, stop. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Nah, sore ini Bapak Jad itu mau melihat suasana di Walungan ya, bersama Jad. Ujang Jad sudah ke sana. Awas Jad, dong deketing Jad. Uhuy. Wow, buset. Besar sekali, guys. Tuh, Walungannya ya. Ini kalau pepalidan mah wah mantap. Hujan, Jang. Jad mah pengen berenang, Ibu. Tuh, Jad. Wih, pada kijangnya. Ini sampai bulak seperti itu ya airnya. Wah Allah, ini hujan gede banget Ibu. Ini hujan itu tadi dari jam 11 ya Jang, sebelum Jumatan sampai sekarang. Wah ada kasur. Ada kasur paling gas. Awas Jang, tes lepak. Ada kasur, guys. Nah, untuk parinya. Awas untuk keting oleh Pak. Ibu-ibu di situ ada kasur. Jadi kasurnya itu enggak apa itu enggak benar. Enggak langsung ke sana karena airnya mulek ya. Ya Allah. Ini padahal ini bendungan ya, Ibu-ibu, teman. Oh, airnya pas besar jadi enggak ada tembokannya, gak kelihatan. Yuk kita ngelihat ke sana aja. Ibu-ibu sekarang lanjut di perkebunan jagung ya, tuh jagung. Dan ini kebun jagung itu kena hantam air ya, pas hujan deras banget kemarin ya. Tuh. Jadi sekarang lanjut melihat ke jembatan. Ini bekas air ya, tuh. Ke sini kasih hantam air ya. Nah ini kebun jagungnya sampai hancur ya guys. Hujan mah hujan-hujanan ibu-ibu. Wah ntar naik ya jangnya. Tapi kayak tadi mana naik iya nya, Jang? Iya, tadi itu kayaknya naik Bu, karena tuh ada buntah di sini ya. Awas sama sisi teing tuh. Jang. Tuh ibu-ibu, wah besar sekali ya. Ya Allah, ini air kalau lagi hujan besar seperti ini ya. Wah, kalau berenang mah ya mantap ini mah. Kita itu sampai bawa payung-payung ya bersama Ajiat ya Bu Ibu. Jadi itu ikut ke Walungan. Nah, tai. Tuh. Ke sebelah sini. Wow. Ini sampai ada runtah-runtah di sini nah, naik ya. Tuh. Ya Allah, ini hujan sampai besar seperti ini guys. Dan sekarang mau lanjut melihat suasana persawahan yang sudah ditanur gas. Nah kalau ini sawahnya itu sudah ditandur ya. Kita ikut ke sana Jang, main Jang, ayo kita lihat-lihat di suasana hujan begini.
Ini perjalanan ke rumahnya Mang Kamal ya. Wah, ini mah udah tanur. Wah, dan di situ ada perkebunan timun, guys. Ayo kita lihat ke sana, guys. Ini itu udah di koral jalannya, cuman becek lagi ya. Ya Allah, hujan sampai begini ya. Ada jembatan. Walungan kecil pun sampai airnya lecek ya. Wow, ini suasana kebun timun ya. Kebun timun. Yuk kita melihat kebun timun. Sana. Ini perjalanannya sudah di koral ya, dibales. Ayo kita ke sana, guys. Ini punya bos beben sedekan ya, Cioleng. Nanti Bapak Jadi itu mau pesan pas hari Sabtu ya, besok, karena hari Minggunya mau ke Cikadu ke Mahaji ya, guys. Oing. Oing. Pakai payung, Bang. Kehujanan wae. Ini mah pai jalan setapak ya, ibu-ibu. Haduk juga hiji haung. Tuh kan ayah timun nganggur ya. Punya bos beben. Nah, ini saungnya ya. Wow, wow, wow. Sawah. Sawah. Tuh. Ini saungnya sampai berantakan begini karena ini ada bambu bekas cabe ya. Wah, perkebunan. Jadi tuh suka banget diajakin main-main ke kebun. Jangan yang kecil, wey. Ya Allah, ini kebun. Kebun timun tuh. Sampai luas banget ya, ibu-ibu tuh. Nah, ibu-ibu, jadi di sini itu rawan banjir naik ke airnya naik ke atas ya. Cuman pas sekarang agak sorean habis jam 4 ya, Nyang. Ya. Udah jam 4. Airnya sudah mulai turun lagi ya. Nah, biasanya kalau hujan ada 2 jam, 3 jam sampai airnya ke atas jembatan lagi ya. Seperti yang saya waktu itu pas Bapak Jadi Jakarta ada yang update. Ini banjirnya gede banget ya di sini. Nah, semoga ini jalannya juga sampai dibangun sama pemerintah ya. Tuh, itu ada sejagur di sana dihujankan ya, ibu. Ada orang? Gak apa-apalah, ibu. Ini mah emang suka hujan-hujanan ibu-ibu tuh. Terus. Tuh. Ada yang mau hujan-hujanan. Mang Haji. Ya. Hujan-hujan gede. Atau tiris. Oke lu mah. Mana? Mancing, Mang Haji. Hujan itu ku naon tuh. Yuk, gitu ya, ibu-ibu hujanan wae. Air. Kalau